Hi guys, welcome back with me, Jericho Yao. Okay guys, hari ini kita akan unboxing tripod mini yang cocok buat kalian para youtuber pemula, ya sama seperti gua, youtuber pemula juga. Pastinya kalian tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup mahal ya guys, karena tripod ini hanya dijual sebesar Rp50.000, tapi nggak tahu juga sih kalau di tempat kalian berapa harganya. Yang pastinya di sini sih cuma Rp50.000. Ya itu kalian tanya-tanya lah di konter apa di toko-toko gitu. Nah guys, sekarang saya akan nunjukin gimana sih tripodnya. Ini dia. Kok nggak ada anjing, hilang goblok. Tara, jadi ini dia teman-teman tripodnya. Bisa kalian lihat sendiri ya. Simple guys. Ini juga bisa kalian bentuk semau kalian sesuai tempat yang kalian inginkan. Gimana tempatnya? Nah, seperti ini guys. Oh iya, cara pemasangannya juga gampang teman-teman. Ini ya, cukup kita tekan aja, tekan seperti ini. Nah, tekan, masukkan yang ini ya nih, sebelah sini, masukkan gini. Nah, ini ya ditekan juga ya, masukkan seperti ini. Udah masuk teman-teman. Jadi kayak gini dia, simple kan, sangat mudah untuk dibawa kemana-mana juga. Jadi gini teman-teman tripodnya, dan harganya juga tidak mahal ya teman-teman. Ini kan membelinya cuma dengan harga Rp50.000. Ya bisa lah, tidak sampai Rp100.000 juga kok. Tripod ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu yang pertama, keunggulan mini tripod ini pertama terdapat pada kegunaannya. Dengan menggunakan tripod ini, video yang kamu buat akan jauh lebih baik dan sempurna. Karena peletakan HP-mu pada tripod ini sangatlah mudah, serta kamu dapat menggunakannya dengan lebih nyaman, terutama ketika ingin mengambil sebuah video. Oleh karena itu, bagi kamu yang ingin menjadi seorang YouTuber yang gak mau ngeluarin biaya yang mahal, tripod ini bisa kamu coba. Karena selain kegunaannya yang simple, harganya juga cukup murah. Selanjutnya untuk keunggulan yang kedua, tripod ini dapat menghasilkan video yang lebih jelas dan bebas blur. Video yang kurang maksimal bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satu faktor yang membuat fotomu menjadi kabur atau blur adalah karena kamu bergoyang saat memegang HP-mu. Nah, jika kamu menggunakan mini tripod ini, kamu tidak akan lagi mengalami masalah video blur yang tidak menyenangkan tersebut. Untuk keunggulan yang selanjutnya, kamu bisa mengambil video tanpa bantuan orang lain. Kamu bisa mengambil video dengan mudah dan tanpa perlu bantuan orang lain. Kamu cukup meletakkan mini tripod yang fleksibel ini pada angle yang kamu inginkan, dan kamu bisa mengambil sebanyak mungkin video sesuai keinginan. Dengan ukuran kecil dan bobot ringan, mini tripod ini juga mudah dibawa kemana-mana dan tidak memakan banyak tempat. Apapun jenis smartphone-mu, selama lebar maksimal sekitar 18 cm, maka bisa menggunakan mini tripod ini. Berbagai perangkat kamera saku maupun kamera profesional juga kompatibel dengan mini tripod ini, sehingga kamu tidak perlu khawatir untuk menggunakannya. Oke guys, jadi itu sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan saya dalam berbicara, saya mohon maaf. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Nah, dengan kalian mengklik tombol subscribe-nya, berarti kalian adalah orang yang baik, karena kalian mau membantu channel ini agar terus berkembang. Oke, sekian. See you next.